Kau tengok muka aku sekarang. Ha? Aku nak tidur. Aku siap pakai selimut lagi. Kedai. Ha? Batal busuk aku pun dah ready. Dia panggil abang. Abang main nak tidur. Tapi... Bapak ngejar bodoh. Tak jadi. Ayo. Oi, kau tahu tak apa jadi aku nak tidur. Lepas tu ada orang mesej je aku. Pasal buatlah video pasal joget-joget. Aku dah buat. Lepas tu bila aku nak tidur balik. Pop. Ada orang baling tai dekat aku. Keluar agama BTS. Aku macam wow. Oh, hold up. Hold up. What type of kebangangan is this? Aku macam oh my god, terkejut juga. Oh, aku bukan apalah. Tak semua army macam ni lah. Tapi ada juga sebahagian yang buat agama BTS subhanallah. Kita baca sikit. Ha, okay. Saya perwakilan dari Malaysia. Sangat apa ni? Saya perwakilan dari Malaysia sangat setuju dengan agama BTS ni. Titik. Ha, dia letak titik dekat sana. Lepas tu dia jarak, dia letak sebab. S kecil. Bodohnya kau. Ha, bodohnya kau. Cara nak cakap macam mana? Bodohnya kau. Kau tengok muka aku. Ada aku kisah. Kalau aku terasa tak, aku tak kisah. Aku tak kisah sebab aku terlalu bodoh. Orang cakap tepuk kisah pun cakap durek. Bahasa apa aku cakap? Kau tanyalah alien dalam otak kau tu. Okay? Apa lagi? Banyak orang Melayu yang hate BTS lagi. Entahlah, dia orang benci sebab dia orang dengki je. Aku ahli BTS pun aku tak kenal selama ni. Aku cakap sayang Jimin, sayang Jimin. Itu sebab aku tahu nama Jimin pun sebab orang bagi tahu dekat aku. Member lain aku tak kenal pun. Okay. Aku sebagai warga Malaysia sangat malu. Hello, sebagai warga Malaysia sangat malu. Okay. Mereka tak tahu erti dari seni. Kau tunggu kau. Suatu hari nanti bila BTS tu hilang muka, dan kau akan cakap lah, oh ini bukan seni. Sebab kau follow BTS bukan sebab lagu dia, sebab muka dia. Kau ingat aku tak tahu? Kau ingat aku tak tahu? Kamu lah benda-benda. Okay, ini kita-kita je lah. Ni kita-kita je. Yang buat agama BTS ni, aku tahu. Kau minat BTS sebab apa? Sebab muka dia. Setakat ni aku tak ada tengok orang cakap my crush, muka hodoh. Tak adanya macam tu. Aku orang minat BTS ni sebab muka dia dulu. Oh my god, I'm melting. I'm melting. Oh my god, my crush. Oh my god, marry me. Hey. Aku pijak kau kejap lagi. Okay, bukan takat tu je. Sekejap, kau nampak aku punya selimut ni kan? Merah, buat abang marah. Ayat aku, bukan ayat aku. Aku tak tahu mana aku ambil ayat tu, okay? Korang jangan kecam lah. Rose-Rose ni sebab aku yang belikan. So bukan salah aku. Bukan salah aku, okay? Jika ramai Malaysia mempersoalkan isu agama, bagaimana dengan budaya? Jika orang Korea menghormati agama lain, mengapa tidak kita orang Melayu? Kalau agama tu dah tak, kalau macam agama tu macam Hindu ke, kalau Kristian ke, aku hormatilah sebab agama tu memang dah ada. Tapi ini adalah agama tiruan. Seolah-olah kau letak botol kicap dekat sana, kau rasa minat dengan botol kicap tu, kau buat agama botol kicap. Lepas tu kau viralkan. Subhanallah. Memang datanglah kecaman apa yang kau harapkan. Orang tak berbunga untuk kau agama botol kicap. Yes, guys, Tuhan kau. Botol kicap bapak kau hijau memang. Oh yo, hey, apa benda lah korang ni. Lagi tak tahan, korang kena baca dia punya rules dia. Rules dia, okay, kita tengok. Apa rules dia? Spam, defamation, hate towards religion, slander, framing. Tak payahlah, tak penting pun. Sebab apa function kita cakap dengan orang bodoh kan? Okay. Mengapa tidak hormat kepada agama BTS? Macam aku cakap tadilah. Okay, bukan botol kicap lah. Kita tukar dia punya benda tu kepada lain sikit. Cuba kau bayangkan. Kau rasa minat dengan tai lembu. Lepas tu kau ambil tai lembu, kau letak dekat sana. Okay, lepas tu kau buat agama tai lembu. Macam tu. Lepas tu kau nak harapkan orang respect kau. Ya. Apa mau jadi, Dey? Ayo. Okay, bukan takat tu je. Kita tengok. Okay, BTW, BTS ucap selamat berpuasa tu. Wow. BTS... Memang BTS seorang je dekat dunia ni ucapkan selamat berpuasa. Aku gelak je tengok orang Melayu hate BTS. Aku gelak je tengok kebodohan kau tu telah banyak kali. Dan kau anggap kau ni pandai sangat. Kalau mak bapak kau tahu benda ni, dah lama dia orang angkat satu kaki. Take one leg buat tu pijak. Apa hal kau lahir dekat muka bumi ni? Okay. Bukan takat tu je. Okay, kita tengok lagi. Rukun agama BTS ada 5. Okay. Lafazkan. Okay. Lafazkan ashadu alla ilaha. Bahaya kalau sebut ni. Kau sebut ni boleh murtad ni. Okay. Yang kedua, hafalkan lagu BTS. Wow. Kitab suci. Kau tengok dia je kitab pun salah. Apakah bodohnya engkau? Ya Allah. Uyuh, bukan setakat aku tak boleh guys. Uyuh, aku rasa demam dia bila aku cakap pasal benda ni. Okay, adalah dari dance itu sendiri. So, cara aku nak baca kitab suci BTS adalah buat dance. Kalau aku buat macam tarian kipas macam mana?
Jadi kau boleh tahulah. Kitab aku ni dia cakap kipas itu suci. Apa benda lah kau ni, tak leh bodoh lagi. Kau kena lain. Okay, apa lagi? 4, jangan menghina sesama member. Aku bukan member kau, jadi aku boleh hina kau kan? Okay. Don't share this group to anti-hater BTS. Hey, don't share to me. I am not haters. Apa benda ni? To anti-hater BTS. Antis. Okay, so kalau korang cakap anti-BTS, maksudnya hater BTS lah kan? Tapi kalau anti-haters BTS, orang yang support BTS lah kan? Ha, aku tengok. Oh, we got them on the support. Ah, nampak sangat budak ni. Ah, dia pergi sekolah sampai darjah 6 pun tak lulus. Ah, okay. Don't share this group to anti-hater BTS. Anti-hater BTS maksudnya orang yang anti kepada hater BTS. Maksudnya peminat BTS lah kan? Wow. Wow. Jadi kepada army dekat luar sana, sama-samalah kita bergabung, okey, kita jumpa budak ni, kita beli, okey, korang beli timun dalam 500 macam tu, satu tu tinggalkan untuk aku, okey. 499 tu korang gunalah untuk buat rendang ke apa, aku tak tahu dalam rendang ada timun ke tak, okey. Tapi satu tu korang bagi untuk aku. Pastikan benda tu korang beli dekat kedai tu pasar raya tu, berat 1 kg satu timun tu. Aku nak ambil, aku nak aku nak bagi sekali dekat muka dia, bagi dia sedar sikit. Okay, kita tengok. Okay, happy 4K member tu agama BTS. Selamat murtad kepada 4 orang tu. 4 orang pula, 4,000 orang guys. Okay, nak join silakan voice note lafazkan rukun BTS agama BTS. Oh yo, aku tengok admin ni bukan kaleng-kaleng tau. Pandai dia fikir awal-awal. Dia dah fikir dah cara-cara nak murtadkan orang. Dia dah tahu dah. Oyo, okay. Okay, dengan voice note kat sini. Agama BTS bot. Oyo, if you already join and spread the link, we will ban you. They will ban us. Oyo, dia ingat dia ni apa? Dia ingat dia ni macam dewa mana entah. Oh, kau ban. Kau murtad. Kau akan baling. Baling patung Barbie dekat kau. Okay, dah 7 minit. Alhamdulillah, senang sikit. Okay, kali ni video ni memang tak ada banyak edit. Korang dengar aku cakap-cakap je. So, pada muka korang, apa aku kisah. Aku nak buat video ni sebab korang ganggu tidur aku. Suruh aku buat video pasal benda ni. Okay, sebab kita majoriti dalam negara kita dah tahu dah benda ni satu benda yang bangang. Okay, tapi it's okay lah. Aku bahas juga pasal benda ni. Okay, cuba korang bayangkan. Kalau benda ni bukan army BTS yang buat. Okay, senario dia macam ni. Okay, fan-fan coki dia rasa macam oh my god, kami oh my god, kami ditarget, dan kemudian diorang alihkan, diorang buat satu grup agama BTS dan diorang viralkan, dan akhir sekali fan-fan coki tak kena kecam, fan BTS yang kena kecam. Boleh jadi kan? Boleh jadi, kena bijak. Korang tahu tak yang meme, yang bukan meme, yang GIF yang dia buat macam tu. Kena bijak, bukan takat tu je. Cuba korang bayangkan, ada budak ni dia benci BTS dengan coki. Lepas tu dia pun lepas coki dah kena kecam ramai-ramai, dia rasa macam puas lah. So dia nak buat untuk BTS juga. So dia buat apa? Dia buat agama BTS. Lepas tu dia buat rules macam tu. Lepas tu dia viral kan. Korang pernah terfikir tak? Jadi kesalahan dia bukan dekat army. Okay, dekat orang yang buat benda ni. Okay, korang faham tak? Jangan main tuduh je lah. Sebab kebanyakan army aku tahu diorang minat pun adalah level dia. Walaupun diorang punya taksub tu lebih sikit. Oh my god, Jimin, I love you. Tunggu muka dia hilang. I don't know you. Okay, tunggu muka dia hilang lagi macam tu. Okay, tapi diorang minat pun diorang adalah. Diorang punya limit dia kan. Sebab last aku buat video kencam pasal K-pop, ramai yang backup 16,000 komen. Aku macam wow, relax. Aku cakap kalau. Itu pun dah ramai yang koyak dan diorang backup BTS tu. Dan diorang cakap lah, diorang tak over. Okay, so aku percaya diorang. Diorang memang tak over. Adalah segelitik je. Dan ini over sangat ni. Dan benda ni aku rasa, aku tak tahulah. Korang kalau korang jumpa siapa owner dia, suruh dia PM aku. Aku nak bagi voice special dekat dia lah. Aku lama dah aku tak caci maki 10 keturunan orang. Aku nak caci maki dia. Masukkan bapak je sekali. Mak dia tak nak lah. Bila main mak ni sakit sebenarnya. Lepas tu aku masukkan atuk dia, moyang dia, semua benda. Aku nak tanya lah, kau ni memang keturunan kau bodoh ke apa? Aku bagi sikit je nak tengok dia koyak ke tak. Aku nak voice dekat dia. Okay, tapi bulan Ramadan kan, kita bagi baik sikit lah. Kita bagi nasihat. Okay, adik, jangan buat macam ni dek. Korang kan, bila korang buat benda-benda macam ni, macam buat agama korang sendiri dan korang sendiri cari benda murtad tu, okay, malaikat dekat atas tu tunggu je. Tunggu kau naik dekat atas ni, aku nak tengok kau berani ke tak. Malaikat dekat kubur pun dia tunggu je. Kau tunggu je kau masuk kubur nanti. Siap kau aku lunyaikan. Malaikat maut pun dia tunggu je. Aku nak cabut nyawa dia sekarang tak boleh, sebab dia punya takdir bukan mati sekarang. Mati nanti. Kau tunggu je nanti. Kau mati, kau
kau terbeliak, buka mata besar-besar. Oh, tengok roh kau keluar. Oh my god, aku tak nak mati. Aku tak nak mati. Weh. Kau kena tahu-tahu ramai yang mati, lepas tu dia orang nak datang balik hidup. Ah, nak buat amalan sikit je, tapi cuba kau bayangkan. Kau tak mati lagi tapi kau dah buat benda bangang. Nanti kalau masa kau mati nanti macam mana? Aku tertanya jugalah macam mana. Benda mati ni kita tak boleh main-main kan. Benda agama pun kita boleh main-main. So bila kau nak buat benda apa-apa, pastikan ada limit. Okay, so kepada adik-adik di keluar sana, apa-apa benda yang viral, korang just hantar dekat IG akulah. IG, korang hantar je, nanti aku baca. Aku tak reply, korang jangan tanya abang kenapa tak reply. Aku baca, okay, aku baca. Okay, kalau korang enjoy dengan video aku, nak tengok reaction lagi, apa lagi? Reaction entahlah, ni bahaskan isu je. Subscribe, like, komen dan share. Banyakkanlah view dekat channel TBM Ayo, come on. 300,000 subscriber. Yang tengok video aku 100,000 je, 200,000 lagi bagaimana? Tanam timun, tanam timun, bagus, okay. Tak kata je, sayang korang, muah 2-3 kucing berlari, okay. Janganlah caci maki manusia ni, sebab kita dah tahu dia dah memang bangang. So kalau kita caci maki lagi pun apa? Bangang dia dah dekat level paling tinggi dah. So kalau naik lagi tu tak boleh dah. So tak payah caci maki dia lah. Bagi dia macam kurangkan pahala dosa pula. Pahala puasa korang je. Okay, so korang relax, okay. Bagi dia menyesal nanti. Suatu hari nanti dia akan menyesal. Relax je. Cukuplah setakat ni. Mulut aku pun dah kering pagi-pagi bulan Ramadan aku cakap macam ni. Kau tengok lidah aku tak ada air liur dah. Bagus sangat. Okey, dah bye. Mahlap dekat rumah you all. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Apa benda? Sangkut. Ni pahali. Bagus. Okey. Bye.